bumbu, merica, garam, terus abis gitu lemon, terus abis gitu soy sauce, pokoknya semua bumbu ya biar jadi warnanya bagus. Emang kilap. Welcome to Akira Chat Kawaii. Jadi di sini ada cewek cantik. Terus ada bapak-bapak yang berkumis sama monster apa ini? Monster jelek atau monster salju? Kita pilih ceweknya aja ya, karena aku cewek. Lagi loading, ada bumbu apa ini? Kok gini sih? Aduh, aku suka loadingnya itu kayak paper. Kita masak apa ya guys? Aku mau masak jamu. Aduh, ini mau dimasak ya. Aduh, ini taruh piring aja. Terus bawang ya, jus bawang kita buat. Dia ngapain nyanyi? Ini terasi ya guys? Atau nasi? Nggak tahu, kayaknya terasi nih. Aduh maaf. Ini apaan sih kamu? Kita panggil dia namanya apa ya? Nama dia apa ya? Clara aja. Clara, nama orang bule. Kita mau buat jus aja ya guys. Kita buat jus receh bawang dicampur terasi. Aduh, aku ngeliat giniin aja udah gak jelas ya guys. Aduh, kenapa jusnya jadi berubah warna ya? Coba aku tambahin semua bumbu. Terus taruhin saus kecap minumannya. Terus abis gitu saus apa ini? Nggak tahu, kayaknya buat bakar. Kayak muntah guys. Daya. Nah, terus kita buat tempatnya itu lagi ya. Kita goreng aja ya. Goreng apa ini? Aduh, kita goreng roti sama selada. Terus gitu kita tambahin bumbu. Nah udah ya guys. Nah terus sebaiknya kita potong dulu ya guys ini ya makanannya. Potong ke sini. Roti ya dipotong jadi dua. Jadi empat aja ya guys. Terus abis gitu ininya. Aduh ininya terlalu mahal ya.
nggak cukup ya guys. Nah, itu aja. Wah! Ini lebay banget dah kalau ngeliat makanan. Laper. Kita rebus apa ini? Nari. Kita aduk-aduk biar melipis. Kita mau panggang jamur. Kita bakar ya guys. Bakar 2 kali aja. 3 kali aja lah. Banget ya guys, artinya kita kasih bumbu merica, garam, terus abis gitu lemon, terus abis gitu soy sauce, pokoknya semua bumbu ya biar jadi warnanya bagus. Amin kilap. Saus tomat. Nih kita kan lagi masak yang aneh-aneh nih, aduh. Terus habis itu kita masak yang biasa ya. Minum dulu. Hah, ngapain dia? Ayo mama. Mamam tayang. Clara, mamam. Ayo Clara, mamam lagi. Mamam celada biar sehat. Jorok, Clara, kamu apa-apaan sih? Gak jelas. Jorok. Kamu ini anak durhaka ya? Ngomong-ngomong, ayo mamam Clara, mamam enak kok. Enak. Nah, kita mamam lagi ya, Clara, mamam. Oh, minum, Clara, minum. Ngapain pingsan dah. Kita kita abisin inian dulu ya guys, abisin mamnya dulu. Terus kita bikinin makan mewah. Aduh, kita masak apa ya guys? Spaghetti kah? Aduh, spaghetti pakai apa ya guys? Aduh, bukan cumi, makan tuh cumi. Gurita ya? Kamu ngapain deh? Bikin orang kesel aja. Nih aku taruh sini ya. Kita buat spaghetti terus sama jus apa yuk? Never mind. Jangan dimakan dulu, ini mentah loh Karara. Karara lagi. Kita buat tinggal 2 lagi ya. Ikan sama minuman ya. Kamu kenapa? Itu kan cuma buat makanan dong, Clara. Kamu jangan mengambek. Jus jeruk ya guys. Enak ini mah. Aduh, Clara kamu beruntung banget. Kita rebus aja ya si spagettinya dulu. Spagetti rebus. Oh, cepetan ini. Kok nggak matang-matang ya? Dengan begitu kita nggak usah ngomong. Kamu ngapain dah Clara? Aduh, kita buat salad aja ya guys. Nah, kita potong polong dulu lagi. Shit, aduh. Ngapain dah? Ngapain? Ayo kita potong salad. Salad alahu. Nah. Kita ingin salad lagi ya guys. Ngapain ini makan ini mentah? Shit.
banget sore. Kita ini udah besar punya anak kayak ular ya. Mamam Clara kita. Lap 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 lap. Santa keselak nih anak tuh. Itunya aja sampai biru. Enak. Gak percaya aku mamam Clara mamam. Nah, kita tambahin merica dulu ikannya. Biar pedes yang biar enak ya Clara. Ini juga biar asam. Soy sauce, ikan mentah enak. Masih dingin. Bung aja suka, kamu aja gak suka. Clara, gimana kamu ini? Kamu punya makanan kok gak dimakan? Kamu pengen mati ya? Aku gak mau minum. Ya udah kita goreng aja dulu ya guys. Aduh. Ya. Nah, belum mulai. Gak jelas ih. Clara, kamu ngapain? Kita buat sosis yang super super pedes ya guys. Sosis yang super. Pedes. Para di mamam nak. Mamam tuh mamam. Aduh. Kita masak salad aja. Salad aja ya guys. Salad. Wah seneng. Ya kenapa kalau lihat makanan itu jadi seneng banget ya guys. Coba lihat. Tinggal pilih tiga lagi. Salad itu biasanya dipenuhi dengan apa ya? Coba aku lihat selada udah, strawberry udah. Iya tomat. Bir. Terus minumannya jus jeruk aja ya guys. Oke, kita potong-potong dulu ya guys. Potong-potong dulu. Ajir banget nih Clara, punya makanan banyak aja gak dimakan. Makanannya kalau diambil satu-satu itu. Next. Bersyukur no Clara ya. Kita potong stroberinya dulu. Next. Enak banget ini kayaknya ya guys. Terus habis itu tomatonya. Aduh, buah apa ini? Oh iya, ini kan tomat ya. Set, set, aset, aset, set, set. Mantep, aduh. Clara. Next. Kita jeruk dulu ya, blender jeruknya. Aduh. Aduh, ini ngapain ya guys? Gak mau tahu. Biar enak, biar tawar ya Clara. Nih makan saladmu. Enak ya, dikasih ini ya Clara, kamu mau. Aduh, seger banget nih Clara. Aku jadi pengen makan salad. Kenapa kamu gitu mulus ini? Aku suapin kamu mama-mama. Banyak-banyak ikan dorinya. Kamu kenyang ya? Ini makan dulu.
ngabisin. Kamu ini makan siang dulu. Kamu gak mau piknik nih. Jarak. Menang banyak ya. Terus kita makan apa lagi nih ya? Kita masak ikan dori aja ya sama kentang potato. Ikan. Fish and chip aja ya, makanan kesukaan aku juga, Clara. Biar kita bisa makan bareng-bareng aku. Enak tau, Clara. Aduh, nih anak ngebelin banget. Sama jus semangka, aduh. Ini mamam. Ditelan. Serius, ditelan. Hah? Clara, kamu bandel banget jadi anak ya. Kita stroberinya ada 3 aja ya, biar jusnya manji. Nah, kita ini dulu ya, buat jusnya dulu, Clara. Strawberry. Mamam. Stroberinya enak. Ah, biar banyak ya. Aduh. Mama mau strawberry nih. Kita mau itu dulu ya, rebus ikan. Ayo guys. Nih, jadi aku mau tanya, siapa nih kalian? Siapa nih yang suka masak-masak? Komen. Aku suka kok masak, tapi masih dibantuin. Nah, kalau kalian yang masih kecil harus dibantuin masak sama ortu kalian ya, atau orang tua kalian. Bisa sama tante kalian, mama kalian, papa kalian, atau pokoknya yang bisa masak deh. Ini kan cuma game, aku masih bisa. Potatonya juga ya guys, aduh. Ini jadi pengen makan favorit aku. Kita ini potato bababan. Aku nyanyi doa potato lagi. Potato, kamu kenapa hidupnya sama ikan mulu? Aku punya puisi. Hai ikan, kenapa kamu di dunia ajaib, kenapa kamu berenangnya cuma di air mulu? Maksudnya kamu kenapa hidupnya di air mulu? Terus potato, kenapa kamu ditanam? Aku jadi filosofi ngomongnya kayak adek aku yang nama Filan, adekku yang paling ganteng di dunia, kayak di opa-opa BTS atau di Soaipang atau kentang. Kamu kayak mas-mas jelek, punya kumis, kamu punya komedo, kamu atau cewek atau cowok sih? Jelek ya. Kita potong-potong makanannya dulu ya, Clara, biar kamu nggak keselak ya. Kita potong kotak. Oke, Clara, kita mau potong-potong ikannya dulu ya, guys. Ikan. Kentang, Bapak Kentang, kenapa kamu ikutin aku? Kamu sahabatnya ikan ya. Aku nggak tahu kalau kamu sahabatan sama ikan. Kalau aku sahabatan sama kamu, I love you bang, minta lope bang. Kamu ngapain mondong deh? Yo mamam ikannya, Clara sehat nih ikan, aku suka nih kentang ayam. Oh iya, aku lupa kasih bumbu ya guys. Ih, jorok banget kamu, Clara. Habis ini aku mau makan sushi ya. Kamu jawab teh. Oh ya, aku mau tanya nih, kalian suka makan apa? Nih, kalian caranya, kalian lihat dulu di game Toka Kitchen, baru komen. Aku makanan kesukaannya di Toka Kitchen, suka kentang,
udang, sosis, ikan, ayam-ayaman, daging, spaghetti, wortel, roti, jamur, terus ikan gak tau ah. Sekian dulu ya feeding Farana. Nanti aku pengen feeding Michael yang cowok itu, terus yang kutub utara itu namanya Yeti ya guys. Nah kalian kalau bajunya mau samaan kayak aku, kalian bisa cek link di deskripsi. Bye bye.